Assalamualaikum. Suasana habis salat zuhur. Bar zuhur. Halo. Salat zuhur kayak gitu tuh orang-orang tuh. Yang bukan manusia. Pegang deh. Jangan tuh. Ini ganti ini tuh. Ini boleh nih. Halo, bar duhur nih kita. Halo, yuk. Belum. Dadah. Nabawi belakang lah, masjid Nabawinya. Mami mana Mami? Mami belum di-shoot sama sekali dia. Yuk. Ini belum di-shoot sama sekali. Lemarel. Ya, kasar. Ayo deh, berani ya, Bi? Yo. Udah ya? Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nginep di situ tuh. Depan. Hah? Aduh. Mana Mareal? Ini mau. Batu deh. Fitri bisa minta juga tuh. Bola masih komplit. Inilah tampang-tampang orang yang sedang main biliar, namun hanya dalam dunia digital. Itulah betapa mirisnya zaman modern ini. Terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama. Kesepian kegendutan. Sudah terlalu lama bewokan. Rasanya bosan sekali. If Osif. Bukan. Saya langsung marahi kerja saya halal. Ini sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di rumah saya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka syukurannya. Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Info untuk menyampaikan datang ke rumah dan juga kepada ibu semua. Hari ini ulang tahun saya. Yang keberapa ini ya? Umurnya 35 tadi kan limanya aja. Terima kasih sekali. Ingatnya 35 ulang tahun 35. Insyaallah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Lanjut ini aja ya. Lanjut akhirnya. Oh, tuang kue. Ayo, mana tuang kue? Ayo, pocong di kue. Ini yang
Tuh. Iya, biarin. Nah, koreknya mana tuh? Mana ke sini dong. Biar dari sini, biar dari sini. Tuh koreknya. Ini dia pertandingan antara ketua OSIS dengan OSIS sampah. Ya kan OSIS sampah langsung mati bolanya. Gak boleh tuh. Gak boleh kena. Gak boleh, gak boleh. Tuh wasit. Wasit dari Tangerang. Wasit. 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 Inilah aksi dari seorang mahasiswa dari Jakarta, yaitu dari UIN. Inilah aksinya, aksinya. Daannya. Mana aksimu? Ini lagi ngapain nih? Majen mau ambil lagi di daerah. Eh, ambil, ambil. Muzahmea. Muzahmea. No. Ambil deh, ambil deh, tolong deh. Sampai mana? Itu dua menit pun kan miring-miring jadinya ya. Enggak, tenang aja. Dadah. Dadah. Halo, assalamualaikum. Ulang tahun mami. Kemarin. Kemarin tapi ya. Kemarin tapi ya. 2 hari yang lalu. Siap. Make away dulu. Make away dulu. Tapi bagaimana perasaan mami? Senang. Yes. Berumur sekian. Mungkin biasanya kalau ntar di single section sana banyak ya. Happy birthday. Halo. Ini saya request sama itu Pare. Pantry, chef pantry. Ibu. Saya ada. Ini apaan sih? Bol. Bu. Di respect kan dari saya. Namanya Ali respect. Ya dalam. Oke. Udah mungkin lagi enggak bisa lagi. Iya deh, enggak apa-apa. Ketemu di Facebook lagi awak. Kita lagi sepi lah. Enggak awak. Sip. Foto-foto. Lah, pemain permainan badminton di lapangan badminton tercinta kita yang berada di Gaberi Riyad. Ya, yang berada pada bagian timur atau barat saya tidak tahu. Out. Terjadi sangat sengit. Sekarang skornya berapa? 2-1. 3. Ya. Tiga, satu. Tiga, dua. Tiga, sama. Salah kamar. Poin Rippi.
Yang kayak tadi dong, petak 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 petak. 5-3. Tampaknya seperti pemain-pemain sudah ngos-ngosan, Bung. Terjadi duel gendut antara Mas Bian dengan Rizky. Ya. Oh, salah pengertian dari Rifki, Bu. Hampir saja terjadi terbuat tragedi pecel lele sendi. Out, sayang sekali. Sikat saja dan sayangnya out. Lima sama pada game pertama Rifki apa dikalahkan dengan gampang oleh Mas Bian dengan skor 8-4 maksud saya, maaf, 11-4. Dan kali ini bisa saja terjadi sebaliknya atau Mas Bian tetap mendominasi pertandingan, kita juga tidak tahu. Mari kita lihat. Ya, cemes saja Bung dari net dekat. Dan Rifki mati langkah. Sembilan tujuh. Salah kamar. 98. Ya. 10-8. Last point untuk Osbian. Match point, last point, match point. Game point bahkan. Apakah yang terjadi? Apakah sebuah tragedi atau sebuah trilogi? Kita bisa lihat sekarang juga. Dan ya. Kesalahan terjadi. 10-9 bisa saja jus atau disikat oleh Osbian. Bisa ditentukan oleh usaha masing-masing. Dan ya, kesalahan Bung. 10 sama jus untuk game kedua ini, Bung. Sangat dramatis, amat sangat dramatis, Bung. Bahaya, bahaya. Ya. Saya mau ambil. Oke. Ya, ya. 12-10 game dimenangkan oleh RP dan ada long set 11. Ini dia Rifki, sang talenta muda yang berasal dari Tangerang, entah itu di mana rumahnya saya tidak tahu. Ya, tidak bisa mengalihkan bola dan poin untuk Mas Bian. Alih sepatu terlebih dahulu, Bung. Dipel dulu. Ya, poin untuk Rifki, satu sama. Dua, satu. Dia saya sang kameramen dan juga sekaligus komentator. Out saja, terlalu kencang dari Rifki. Sebelas dua, apa-apaan itu? Hah? 4-2. Ya, 5-2. 5-3 maksud saya. Lima empat.
6-3. Salah lagi. Salah lagi dari saya. In. Ya. 7-3 untuk Repi. 4 poin lagi menuju kemenangan. Kemenangan yang bisa diraih Ripki yang dilawan oleh Mas Bian yang sudah berumur jauh di atas Ripki. Talenta muda yang berasal dari Tangerang ini tidak mau kalah dengan seniornya yang sudah lulus SMA, bahkan Ripki masih SMP. Out dan skor 8-3. Ya. Pen. 9-3. 2 poin lagi untuk game point. Bahaya sekali Ripki. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Ya, pertandingan diakhiri dengan surrender. Apakah pendapat Anda sebagai orang yang menang? Bagaimana pendapat Anda? Hei. Hei. Anda terlalu tua sepertinya. Ya Bung, ini pertandingan antara Iif dengan Rifki. Aduh, sakit banget ini. Rifki. Ambil. Ini sakit banget loh, kira tahun jauh kita itu. Ih, udah nih videonya. Azan. Hayya 'alal falah.
Udah capek gue, udah.